disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Bawaslu Sumsel Ahmad Nafi. Jika 51 temuan laporan yang diterima tersebut terdiri dari 2 temuan hasil pengawasan aktif Bawaslu di Kabupaten Kota Sumsel, serta 49 laporan langsung dari masyarakat. Lalu dari 49 laporan masyarakat tersebut, ada 24 laporan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat, serta 25 laporan yang diregister oleh Bawaslu karena memenuhi syarat. Selanjutnya dari 25 laporan yang telah diregister, hasilnya 13 laporan disimpulkan termasuk dalam pelanggaran. Bahkan 2 dari 13 laporan yang termasuk dalam pelanggaran diduga termasuk dalam pelanggaran pidana dan kini masih dalam kajian Bawaslu di Kabupaten Lahat dan juga Banyuasin. Dan pidananya itu adalah memberikan materi atau sesuatu pada saat kampanye. Dan kita ketahui bahwa pemberian materi sesuatu itu ya ada ketentuan yang harus dipatuhi karena ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Misalnya pemberian bahan kampanye itu kan itu diperkenankan hanya berupa kaos atau berupa topi dan alat-alat bahan kampanye lainnya yang nilainya itu tidak lebih dari 100.000. Nantinya disampaikan oleh Ahmad Nafi, apakah pelanggaran tersebut akan dilimpahkan ke penyidik? Bawaslu Kabupaten tersebut masih ada waktu untuk mengkaji lebih lanjut. Firman Hidayat, PAL TV.